menggunakan dua unit guys. Yang pertama adalah Java Pro. Nah, ini ya. Ini adalah chamber Java Pro lawas ya. Saya menggunakan Alpha barrel dengan panjang yaitu 400 mm barrel. Kemudian untuk challenger, saya mengcustomnya menjadi OD25 bro. Mengapa demikian? Karena ini emang larasnya pendek bro ya. Jadi kalau misal saya berikan atau saya kasih ya OD38 untuk challengernya, otomatis di sini mentok ya. Oleh sebab itu saya mengcustomnya bro menjadi OD25 ya. Cuman kalau untuk yang ini tidak selalu ready bro ya, untuk challengernya sekali lagi tidak selalu ready karena ini adalah barang custom ya gitu. Kemudian untuk botol, di sini saya menggunakan botol Taiwan lawas dengan kapasitas yaitu 360 cc. Kemudian untuk regulator, saya menggunakan point ball Taiwan yang sudah saya upgrade piston dan disc tentunya dengan output regulator yaitu 1800 PSI. Body 31 meter ya, pakai mimis konvensional guys, JSB Happy dengan speed yaitu 970 fps. Kita coba konvensionalnya dulu ya. Ini saya di depan rumah, kebetulan di depan rumah orang tua saya, ini enak banget ya. Jadi lokasi testernya itu enak banget ya. 31 meter, saya rekam dulu ya. Yang kedua, ada potensi bagus. Alpha barrel alur 12 nih guys, berapa barusan? Masuk lagi guys. Pokoknya saya habis magazin lah, magazin ini isinya 10. Masuk lagi ya. Satu bang ya. Masuk lagi, nggak mau loncat. 31 meter guys. CSB Happy. Coba saya geserin ke sampingnya ya. 9 kali berarti barusan. Nah ini sisa satu. Coba saya geserin ke sampingnya. Nah, kalau ke bawah ini, saya taruh di titik angka 3. 1. Nah itu ya. Di cross ke kiri sedikit. Kita 31 meter guys, arah 40 cm nih. Masuk lagi guys, enggak, saya cari kali lagi lah ya, atau 20 kali lagi. 31 meter ini jamnya udah turun guys. Lagi guys.
Lumayan kalau menurut saya ya, dengan panjang 40 cm cuma sedikit agak boros guys. Oke, alat bidik saya menggunakan 4008S ya, seperti ini bro. Jadi ini adalah teleskop siang malam. Kalau malamnya kita bisa gunakan night vision di sini bro ya. Untuk barrel, sebenarnya barrel ini tadinya atau awalannya mempunyai OD yaitu 16 bro, dengan panjang 710 mm barrel. Kemudian karena saya ingin spekulasi, akhirnya barrel yang tadinya panjangnya adalah 710 mm, akhirnya saya potong menjadi 400 mm barrel. Kemudian OD laras juga saya perbarui menjadi OD 14, seperti itu ya. Kemudian untuk chamber tersendiri saya sudah lakukan pembobokan bro ya, jadi ini bukan real orisinilan dari produk Japa Pro. Kemudian untuk plenum saya juga memberikannya custom juga ya, ini plenum satuan bro ya, jadi bukan yang R parabolik 45 cc ya, karena saya pikirkan juga panjangnya bro ya, panjang tabung. Kalau misalkan panjang tabung sangat panjang sekali melebihi kapasitas panjang laras, secara nilai estetikanya juga tidak dapat. Akhirnya saya berinisiatif membuat plenum yang sedikit lebih pendek dengan membobok chamber juga tentunya ya. Kemudian untuk valve dan hammer saya memperbaharuinya bro ya, untuk si Japa Pro ini. Oke guys, di sini juga ada unit yang pernah saya rakit beberapa minggu yang lalu ya. Ini chambernya sebenarnya manual bro ya. Ini chamber manual. Jadi kita sama tim sebenarnya berinisiatif ingin membuat unit seringan mungkin, cuman seirit mungkin gitu loh. Nah, ini yang teman-teman lihat ini adalah tabung dengan kapasitas 200 cc. Kemudian untuk di belakangnya ini bukan sekedar popor aja bro, melainkan ini ada anginnya ya. Nah, saya berinisiatif seperti itu bro, jadi pengen membuat unit simple, mini, ringan tapi irit gitu loh. Akhirnya seperti ini jadinya. Nah, di sini bro ya, ini adalah tabung ya, ini tabung bukan hanya sekedar popor, jadi di sini ada anginnya. Nah, ini belum pernah saya beberkan sebelumnya gitu. Kemudian untuk barrel saya menggunakan LW Polygon dengan OD yaitu 114 mili ya, dengan panjang yaitu 400 mm barrel alur 6 atau poligonal. Kemudian untuk silencer saya menggunakan R parabolik 120 mm silencer. Kemudian untuk teleskop, nah teman-teman lihat sendiri ya, saya pakai Vortex bro. Ya, ini seperti ini. Kita masih
iseng-iseng lah. Jadi kalau untuk chamber seperti ini belum dibikin massal, bro. Real kita masih prototype, kita masih uji coba. Ini manual, ya. Saya bareng teman saya. Tapi hasilnya teman-teman lihat sendiri aja lah. Oke, guys, kita coba. Fix, jatuh ya guys. Thank you.